duit pulsa. Duit. Duit. Kok nemu duit? Sik. Gak enak nih pemirsa isine. Gak enak ya. Sentak. Halo pemirsa di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my madrasah pemirsa ya. Ini aku ada sekitar madrasah pemirsa, tuh lihat. Tuh madrasahnya dek kono. Sopi pemirsa, gak ada uang ya. Oke, manuk pemirsa dek kene, manuk doro gitu loh, gak jelas. Ini aku sekarang ada di pohon. Ini pohon-pohon yang ini ya, biasanya dibuat apa? Dibuat ewit tuh, dek sini tuh banyak tisu tuh. Tisu berserakan. Biasanya banyak sekali orang-orang pada ewitan di sini pemirsa. Iya mbah lah gak roh ya, tapi banyak sekali apa? Kadang itu banyak sekali kondominium pemirsa di sini tuh. Banyak kondominium, banyak barang-barang enggak jelas dibuain di sini. Jadi yo. Yo wes lah, ini namanya tempat sakral buat ritual orang ewita pemirsa. Aku hari ini mengendai ini pemirsa buah delima. Kayaknya kapan hari pas aku lewat tuh seenek. Semoga aja ijik nanti dipetik, kalau enggak yo yo wes ya, ini sebenarnya udah enggak musim sih. Wes yuk sekarang kita lihat tuh di balik apa semak belukar ini loh. Enggak tahu, semoga aja masih ada. Oke pemirsa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Doain aku enggak ketemu siluman ya. Oke, yuk sekarang kita lihat pemirsa gimana di sana ada enggak buahnya. Oke, stay tune terus. Ini sewopi pemirsa, aku lewat jalan ini loh, tol. Bukan tol sih. Tapi ya kayak jalan-jalan biasa gitu. Jalan-jalan gak jelas pemirsa, semoga ada naik mobil. Sebenarnya gak boleh lewat sini, tapi ya jalannya kayak gini arpi meneh. Ini banyak sekali ini ya, apa namanya, daun-daun kering. Daun-daun kering banyak tuh, banyak mobil lewat. Bodoh amat lah ya, aku penting orang ganggu. Nah buahnya tuh di sana, inget kan jalan ke sini pemirsa ya. Semoga ya ketemu siluman laba-laba pemirsa. Ngeri. Tuh, di sana tuh semuanya tuh hutan. Di sana tuh jalan tol ya. Gak ketok sih. Yuk kita masuk pemirsa. Ngeri deh, sepi banget loh hari ini. Soalnya ini juga hari Minggu pemirsa, jadi ya wajar ya. Tuh. Ini pohon, ada pohon buah tin. Ini ada pohon buah tin tuh di sini, lihat. Ini pohon buah tinnya tapi sudah gogrok pemirsa ya. Wes gak enek buahe. Jadi yo wes. Ini nanti dia itu tumbuh lagi ini spring. Banyak sekali sampah berserakan loh di sini. Lihat tuh. Wah, kayak manuk pemirsa. Sik, lebur-leburinnya yuk. Duh. Banyak sekali manuk. Ih, ngeri pemirsa ya. Di sini tuh hutannya tuh penuh dengan misteri loh. Di hutan sini tuh penuh sekali dengan hal-hal yang mistik-mistik. Gak enak apa-apa ya. Tuh, lihat. Nih, di depan tak liatin ya. Banyak sekali sampah. Sampah-sampah dibuat. Ya ampun, wakil jamur pemirsa. Ini jamur apa ya? Jamur cepaki apa ini? Wah, banyak banget jamurnya. Tapi paling juga jamurnya nggak bisa dipangan sih, mendemi pemirsa ya. Jadi ya, yowes lah, gak usah. Yus, yuk kita lihat-lihat dulu yuk. Ini apa sih? Kayak bekas-bekas jaket apa dibuat di sini. Ya yuk kita cari ininya, buahnya. Masih ada enggak? Doain aku pemirsa enggak ketemu hantu ya. Kalau ketemu hantu bisa ciloko nanti. Jalanannya tuh kayak gini loh. Kadang tuh ngeri sih aku tuh. Jalanannya tuh serem banget pemirsa ya. Nih. Duh, jalannya kayak gini. Ini bekas apa ini? Kayak gini nih. Oh, ini kayaknya bekas pipa dibuat dek gini. Tadi tuh aku lihat jamur loh, tapi kok
jamurnya cuma kecil-kecil ya. Ini kan mbok yo nemu duit-duit sak M ngono pemirsa ya, bendang sugih aku. Nek duwe wong dibuak ya poe nek si wong duwe dibuak pemirsa, pemirsa klik duwe angel kok. Duit-duit dibuak-buak. Ada. Dasar menghayal ya. Ada dikirane wong ki kabeh padha ra butuh duit. Ini pohon apa sih kok rungkut eram? Ini pohon olive kayak ya, tapi gak nek woe pemirsa. Ya wis lah. Ya wis kita cari gitu buah delimanya ada enggak sih? Apa iki? Wah, kayak ngano pemirsa, kayak wulune manuk apa wulu pitik ya iki? Ih, ngeri, kayak tas dimangsa binatang buas deh. Ih. Jangan-jangan pemirsa ada binatang buas. Aduh, ngeri. Semoga aja enggak ada ya. Doain aku enggak ketemu laba-laba. Wes itu tok sih doanya. Aku tuh soalnya takut tuh dalane kok ngene loh. Delon to. Rungkut. Allah. Lah kayak buaya. Kayaknya meletek-meletek kabeh. Tak pemirsa, kayaknya buaya. Iya, nek sarang laba-laba tuh di sana. Tuh. Ih, serem. Kita lewat sini aja yuk. Takut aku. Aku tuh kalau lihat gitu aja meskipun bukan hewannya, tapi lihat rumahnya aja sudah mengkirik. Oh, kayak gini loh dalane, delok ento. Ya Allah serem. Cek ya. Sapu buah delimanya udah habis ternyata. Gak enak. Sudah enggak ada lagi. Tuh. Sudah tinggal kulitnya doang. Ya apa kuwi? Sudah tinggal kulitnya doang pemirsa. Sentak buah. Nih. Soalnya netizen tuh banyak sekali yang ngengkel Mas Rul panen buah delima, panen buah delima nih tak liatin. Udah habis tuh. Tinggal apa namanya? Tinggal kulit-kulit tetok wis padha mati bosok. Dah pemirsa habis tuh. Duh gogrok ngisor kayak. Entah ya wisan ya. Tuh kalian enggak percaya sih. Udah habis pemirsa ya, enggak usah ya. Aku tuh rada takut sebenarnya. Soal ini tuh sore hari. Takutnya nanti ada bajang kerak atau apa gitu, aku tuh takut. Ini benar-benar di tengah hutan loh aku. Serem gak sih? Dan aku tuh rada takut kalau ada laba-laba cuma tuh. Di hutan kayak gini tuh biasanya ada laba-laba. Gak tahu sih laba-laba beracun pora, tapi yang jelas aku tuh laba-laba kecil aja aku tuh udah melayu pemirsa takut. Ini ada pohon apel, tapi apelnya ora uwah sih. Kering. Yos lah pemirsa, gak enak apa-apa. Gak ada apa-apa pemirsa ya, yos kita balik ke sana aja yuk. Ke jalan yang tadi, soalnya aku takut. Takutnya ada hantu atau laba-laba sih. Kalau hantu sih enggak ya. Laba-laba wes. Ada laba-laba itu loh aku tak ada nih. Gak ada apa-apa ya lon. Nih. Ini tuh beneran ya, ini hutan ini tuh bener-bener penuh dengan misteri. Tuh buah delimanya tuh di sana. Habis semuanya pemirsa, udah habis. Ih ngeri. Kalau malam ini paling sudah banyak celeng pada gojek di sini ya. Serem, saya tak ngulik dalan metu pemirsa. Di aku. Takutnya itu ada celeng. Sek. Ngulik dalan sek pemirsa. Ini sih. Lewat sini ya. Sek pemirsa tak ngulik dalan ya. Di aku. Karena harap was-was, karena takutnya ada sarang laba-laba. Entah itu laba-laba kecil atau besar, saya bisa melayu terkencing-kencing. Duh pemirsa, pemirsa ini apa ya ini? Ini watu apik pemirsa, lihat. Watunya kok apik sih bentuknya. Watu apa sih ini? Kayak bekas tinggi peper, jangan-jangan. Nggak tahu lah. Yuk kita kesini. Jalan keluar pemirsa, nggak ada apa-apa. Dah. Tadi lewatnya mana lagi aku? Kok malah lewat sini? Ini udah sore pemirsa ya, ngeri loh.
lihat tuh. Kayak gitu kok, eh. Enggak, iya enggak tai. Tai apa iki? Kayak enak popo pemirsa. Ini ada jamur tuh. Ini jamur apa ya ini? Jamur cepaki paling. Enggak ada pemirsa, enggak ada apa-apa. Aduh. Sek ya. Kayak apa-apa pemirsa. Sek. Kita cari ini dulu ya. Jalan keluar lewatnya mana sih? Dalane kok angeleram ya metune. Itulah dalan pemirsa. Dalane angel metune. Sek. Aduh, kayaknya opo-opo. Pemirsa rana. Kayaknya sendiri gue ini gini rana opo-opo pemirsa. Yowis lah. Ini pohon apa sih ini? Kayak panganannya ulo ya. Apa lagi kayaknya opo-opo pemirsa lihat. Ini ada rosemary nih. Rosemary. Bunyi enak. Duit pemirsa. Duit. Kok nemu duit? Sek. Ini duit. Ini duit sapa iki? Pak. Nemu duit. Sak euro lumayan. Duitku dhewe paling gak harus sih. Kamu perasaan orang sak duit. Nek duit. Orang sak duit loh aku padahal. Nek duit sih. Rana apa-apa pemirsa, payah. Gak untuk apa-apa. Rana apa-apa ndek kene. Ya wes lah. Sek, yuk kita ke ini dulu, kita ke lihat ke sini ada apa ndek sini sebentar. Sek, penasaran aku. Ih, apa itu? Oh, suaranya asu, kurang ajar. Sek, ini ada buah kering tuh. Enggak banyak jamur tadi di sini tuh ada apa sih? Penasaran aing. Di depan situ, sebentar ya. Enggak ada apa-apa pemirsa, aku mau pulang aja lah. Rana opo-opo wisan, golek iya buah delimanya itu pemirsa wis enggak ada ya. Sesuai nanti kalau kalian masih, Mas Rul kapan panen buah delima tahun depan? Udah habis kayak gitu tadi tuh loh, enggak ada apa-apa. Heran aku, masih banyak sekali kalian yang enggak percaya. Mas Rul panen buah lagi, panen buah, panen glugut aku, sek. Panen buah, udah gak ada, ini musim dingin. Habis semua buahnya tuh. Jadi nanti tuh kalau, apa namanya, buah itu tumbuhnya itu bulan-bulan Maret gitu loh. Maret, April, Mei, Juni itu pada berbunga. Nek kerisik-kerisik-kerisik ini suaranya apa? Semoga aja bukan bajang kerek pemirsa ya, kalau bajang kerek nanti saya bisa melayu. Ya wes lah, yuk kita keluar aja balik ke itu, ke pohon yang angker itu pemirsa ya. Bentar. Aku tuh masih penasaran di situ tadi, oke? Yuk, kita ke situ lagi pemirsa. Tak metu sik teko hutan ini, hutan belantara ya. Serem pemirsa. Nah, pemirsa, aku ini udah jalan sampai di lapangan ya. Kok. Kepleset, mohon maaf ya. Di sini tuh kadang banyak sayur-sayuran juga loh pemirsa. Tapi yo mbuh ding enek ora sik. Ini apa sih? Kayaknya opo-opo rek nek kene. Enggak ada buah-buahan liar udah ya, enggak percaya kalian tak bilangi ngeyel. Ini malah ana opo nek kene iki. Nih, sampah berserakan tok isine pemirsa, pemirsa. Itu madrasah ya. Di sini tuh ada apa sih? Tuh sampah kabeh loh isine. Di sini tuh tuh nggak ada apa-apa pemirsa, ini bekas-bekas tas dibuain ini tok, ini botol uyoh kayak ini. Dia aduh gila nih ya pemirsa, ini ada tisu, ini pasti lap PC ini. What? Itu udah pasti bekasnya lap yakin aku. Nggak ada apa-apa pemirsa, isinya sampah berserakan tok ini kio tuh kayak gitu tak pemirsa, kayaknya apa-apa lihat. Ah yowes lah nih, apa ini botol-botol gak jelas.
Sek tuh aku penasaran, enek duit neh ra yo. Nemu duit. Lah, enek duit neh. Nemu 20 euro no kan lumayan pemirsa kan itu jajan. Kene neh yo. Kene neh pemirsa sini. Kene ih, sentak. Sini mak selimut-selimut gak jelas ngene. Ayo lah. Kena apa-apa pemirsa nak sempak. Nemu duit 3 euro. Lumayan. Di sini tuh gini kadang tuh nemu-nemu gitu loh gak jelas. Emang kadang tuh orang-orang tuh dibuai gitu kadang ada jatuh gitu mungkin. Gini nenek ban sama ini gaya dini ini ban apa sih ya ya. Ini kalau empat tinggi malah rumah nyamuk. Lah kayak udi-udi nyamuk sak bombean ini jero. Ada dasar. Ini apa ini? Mau tak kira lek sisa ulo, ternyata apa ya ini ya? Enggak jelas. Akeh tai pemirsa hati-hati ya. Banyak teong pemirsa, banyak teong. Tak ngendai sayur liar. Sayur bayamnya tua-tua koyo ya pemirsa, bayamnya ya. Ini kok ada terpal-terpal di bawah di sini sih? Nih lihat. Tuh ya, banyak terpal. Walah bayamnya subur-subur. Lihat, tuh. Wah, ini banyak banget bayamnya pemirsa. Walah. Kapan-kapan tak petik ah. Jangan bobor kali ya, ya ampun. Seger-seger ngene rek. Bayamnya tuh lihat. Wah, keh. Tuh ya bayamnya banyak pemirsa. Ayo salah rantok apa-apa buaya rantok. Aku hari ini nggak panen sayur dulu males. Besok aja lah aku malas mau masak hari ini. Dan toh sayurnya wakeh oke. Tuh bekasnya dipetikin orang juga tuh. Wes nanti aku tak petik juga lah ya. Tapi nggak sekarang ya wes lah nggak apa-apa lah. Gantok apa-apa tapi nemu duit. Nemu duit pemirsa 3 euro lumayan. Sik yo. Ini tuh di sini tuh ada pohon almond juga tapi almondnya wis gak uwah. Gak enak apa-apa ya pemirsa ya, udah gak ada panen-panen. Oke lah yuk kita pulang aja lah ya. Kayak udah gak ada apa-apa kok. Sepeda ya buan terram si suarane ya ya. Gatelen aku. Yang di sini sayurnya juga habis nih. Nih udah dipetiin orang tuh. Nih udah habis ya, petiin orang semua tuh. Tapi nggak apa-apa sih nanti dia tumbuh lagi kok. Ya wes lah pemirsa ya, jadi vlognya hari ini nggak jelas lagi. Nyari buah delima liar tapi ya gitu nggak ada. Yang penting aku udah ini ya nunjukin ke kalian soalnya kalian banyak nggak percaya sih. Udah nggak ada buah-buahan liar di kandang ini ngengkel. Ya wes lah pemirsa aku mau pulang aja lah udah sore nih takutnya nanti ada kuntilanak atau wewe gombel aku malah ciloko digondol. Iya nek sempak nih kene bareng liya ya. Tuh. Sempak dibuat nek kene. Katok, cawet. Alah. Kondominium ya wes lah pemirsa ya. Oke ya, sampai ketemu di next vlog aja. Jangan lupa like, komen dan subscribe, oke? Okay? Mungkin enggak tahulah kita kemana lagi. Kalau winter gini tuh enggak ada lagi panen-panen, susah. Kalian sukanya panen-panen tapi udah enggak ada yang dipanen. Cuma sayur aja tapi enggak jelas. Oke pemirsa, bye. Selaku itu madrasah buat kalian ya pecinta madrasah tuh nggak ada apa-apa. Ya wes lah aku mau ini aja mau beli air buat uangnya tadi 3 euro oke okay? Bye pemirsa nggak ada yang exciting lagi.